Guys, maaf kalau kepotong. Ini ada namanya ya. Lupa bawa pasien. Saya kecut. Nih, Dona Sapta Adi. Nah, ini mirip banget kayak Nur Aida ya, teman-teman. Walaupun ini bukan Nur Aida. Ini namanya ya, kalian bisa pecah sendiri. Menurutku muridnya yang ini banyak gitu ya guys. Atau ini disengajakan banyak gitu. Aku juga kurang tahu ya teman. Ini apa? Tadi yang aku maksud itu guys. Dan juga aku belum reaction yang ini yang lagi baca ayat suci Al-Quran gitu ya guys di YouTube channel Bu Siti. Cuman aku gak mau reaction, ini kalian bisa lihat di YouTube channel Bu Siti gitu guys. Karena aku udah kasih tahu kalau kalian ingin melihat video reaction aku yang sebelumnya, tinggal kalian tonton aja bagi yang belum menonton gitu ya. Nah, ini teman sekelasku guys, walaupun aku juga heran sedikit ya guys, ini kenapa foto yang di tahun 2020 ini 2021 kenapa nah ini aku herankan sedikit. Nah, kenapa dia baru kelas berapa ini? Kayak kalau baru kelas 1 kelas 10 SMA gitu guys. Kenapa ya? Aku sedikit curiga di antara yang ini aja ya guys. Nah, kalau yang mereka semua sih enggak ya guys, enggak. Harusnya sih yang dia ini si Nuraida ini kelas 11 gitu. Kenapa dia nih baru di kelas 10 gitu? Nah, itu. Kalau kalian ingin tahu kronologi tentang dia, tolong komen di bawah ya teman-teman. Ini kenapa aku lagunya dimatiin, karena ya takut tergepirek teman-teman. Tergepirek teman-teman itu. Itu mukanya kayak Ezar Syahdana, anak SMP. Kemungkinan dia tuh kelas 9 gitu. Tapi kalau ini bukan ya teman-teman yang aku maksud. Ini nama dia ya guys. Wow, gantengnya. Nah, ini aku kenal ya. Dan juga aku pernah melihat muka dia gitu. Aku baru kenalan di ini ya, melalui album ini. Emang kalau yang cewek-cewek tuh memang nggak terlalu kenal gitu, karena nggak boleh deketan gitu kan. Kalau di sekolah pondok itu mungkin, kalau sekolah pondok yang lain di dalam kota yang lain pasti ya agak aku juga kurang tahu sih apakah diboleh atau tidak. Kayaknya juga lebih tepatnya nggak boleh gitu ya menurut aku gitu loh, atau sepengetahuan aku. Nah, ini kenapa foto backgroundnya kayak gini, karena kemungkinan mereka nggak ikut gitu guys di dalam acara perpisahan gitu guys, walaupun perpisahan di aula aja gak di luar sekolah gitu ya teman-teman. Jadi sengaja difotoin aja gitu guys sini, sehingga namanya ya bisa dibuat menjadi album gitu. Jadi backgroundnya beda banget guys, ada yang ikut ada yang gak ikut. Contohnya yang ini gak ikut gitu guys, kemungkinan dia lagi sakit atau sengaja dia gak ikut gitu. Nah, lagi kesibukan keluarga gitu atau kesibukan pribadi yang lain gitu. Nah, di sini aku hafal banget yang walaupun pakai masker ya. Yes, ini sih adalah Ustadz Imam. Dan yang lain sih kurang jelas ya. Ini apa namanya fotonya, karena dari kualitasnya gitu. Sepertinya ya. Terus yang ini aku kenal ini dari kelas 12 alumni di tahun ini, yaitu di tahun 2022 ya guys yang ini. Dan ini aku juga pernah reaction ya teman-teman di video sebelumnya.
ya. Di IG juga ada sih guys, ada yang foto yang kayak gini. Nah, ya saya buat catatan kalau kalian coret, ya coret aja sih. Sebenarnya sih ini banyak banget guys yang ini. Sumpah. Ini kayak fan art gitu. Tapi ya, ini habis ya, teman-teman. Habis. Nah, ini mirip enggak guys? Mirip enggak? Bentar. Nah, ini mirip enggak guys? Mirip enggak ya? Mirip ya. Ini mirip. Ini lagi diwarnain, yang ini sudah diwarnai. Ini aku mau, ini Hafiza ya guys, ini kenal ya kan. Ini Jamila, ini kayak Gina guys, teman sekelasku ya. Aku ini bukan teman sekelasku. Kita lihat yang tadi, ini ya teman-teman. Nah ini Nadine juga kenal ya guys, kenal. Bentar, di mana ini fotonya ya tadi? Kan ini cuy. Licin banget guys, sumpah. Mungkin kelamaan gak dibuka atau gimana gitu. Nah ini. Mirip gak guys? Mirip gak ya? Ini. Lebih cantik siapa? Apakah dia atau yang ini? Ini. Tolong komen di bawah ya teman-teman. Hai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next time video. Bye-bye.